Oh, yung bang daun pisang saya pun dia color ke lah. Dah macam buah harap kopek dalam orang lain kan. Aduh, sialah kereta aku macam ni. Buruk cacat ni. Alamak, ni faham pula tiba-tiba YouTube ni tak ada warna pula ni. Ada hidupan liar. Alamak, sialah hidupan liar ni mesti lipas ni aku fikir. Aku fikir lipas ke? So yang ni kalau korang tengok, inilah bahagian depan ada demasking. Yang ni frame depan kita color, yang ni kita color sikit dengan tulang fender lah. Tulang fender ni masuk sekali. Kalau yang ni kalau korang nak color sekali belah tepi yang bahagian apa tu, mounting absorber depan tu, korang nak sekali color pun boleh juga. Macam ni aku tak color lah. Yang ni aku buat ni sikit je. Tapi yang ni pun color juga. Bawah hood ni kita color juga warna body kita. Yang ni kau tengok lining-lining ni macam mana cara dia masking, kemas tak kemas. Sekali dengan dalam fender belah tayar-tayar ni lah. Sebab ini kita nak mengukur kekemasan sesebuah kedai cat tu kat sini lah. Kita tengok kemas tak kemas. Kadang-kadang, oi bang, daun pisang saya pun dia color ke? Kita yang ni tak. Yang ni kita buat mana bahagian body saja kita nak color, kita color bahagian situ je. Tak adalah bahagian daun-daun pisang ke orange. Parahan lah. Tapi sorry lah kepada follow-follow aku, saja sidai korang. Lala part 1 tanya-tanya warna hijau mana, hijau mana. Lala aku color warna. Geram lah. Masih geram. Tu yang kat sini, masking-masking. Sini kalau ada leleh-leleh ke apa, nanti dia akan kemaskan. Kalau ada, ni biasalah polish. Dia kan kalau getah-getah terkena, akan tindih-tindih sikit balik macam biasa. Yang ni kita buat luar dalam. Ha, ni luar dalam terus eh. Tak ada macam itu lagi. Hijau luar, dalam merah. Dah macam buah harap kopek dalam orang lain eh. So yang ni kita buat satu kali. Kalau kau tengok kat belah bonet ni pula, masking dia. Yang ni lampu semua cabut juga. Ada sampai tulang-tulang ni eh. Tulang-tulang bonet dan dalam bonet ni semua kita color sekali. Ha, yang ni kekemasan dia penting lah. Orang tanya kenapa sampai Syak Alam bang. Kau bukan duduk Negeri Sembilan ke bang? Tak ada kedai cat ke? So macam aku sekarang, aku dah tengok kereta-kereta member aku. Memang cat dekat sini ramai-ramai. Tu aku puas hati dengan kekemasan dia. Aku pun tak adalah macam perjudikan nasib aku. Eh, kedai ni kedai cat lah. Aku try-try lah. Orang tak ada pernah cat tu, member pun tak ada cat, tak ada recommend. Tak berani lah. Takut nanti seleke ke apa kan. Kita tak nak. Buat dua kali kerja lah. Kan kau balik rumah kau nak parking kereta. Aduh, sial lah kereta aku macam ni. Buruk dah cat ni apa ni. Kita tak nak macam tu. Tu yang ni memang ramai member-member pernah datang. Semua cat cun. Aku baru datang. Tak adalah. Orang cakap sedih-sedih. Tapi aku tak cat warna hijau tu satu je. Sebab kereta aku memang dah warna hijau. Tu kalau aku cat hijau, walaupun memang kereta aku belakang hitam, depan tu primer Italian, memang. Tapi kereta aku originally hijau. Walaupun aku cat warna lain, still hijau. Kalau jiran aku tengok, oh dah balik dah kereta 6 minit eh. Rosak ke kereta di tadi? Orang akan fikir macam tu tau. Orang takkan fikir apa. Ni kalau aku balik, tiba kereta aku orang siap kereta dia. Dia cat kereta punya baik. Lepas tu tengok-tengok, weh cantik kemas apa semua. Bila dah cun-cun-cun-cun, orang pun, eh kau cat kat mana? Cakap live body paint AutoCAD Syak Alam. Orang pun macam, oh baik eh kedai cat ni. 2 minggu je, tak lama lah. Takkan 2 minggu tu. Tapi kalau kau ada kereta spare tak apa. Kalau kau tak ada kereta spare, tu je satu kereta kau pun standard lah cat kereta kan. Faham-faham lah. Mana dia cat kereta hari ni masuk, lusa keluar. Kalau luar dalam macam ni, paling-paling pun memang 2 minggu dalam tangan lah. Ini belum cerita kalau kau togel, kapek bawah, cabut seat, cabut apa benda semua. Tu lagi lama. Tu paling-paling pun 3 minggu lebih lah. 3 minggu lah. Laju pun 3 minggu. 3 minggu lebih something. Haa, gitu. So, yang ni tak sabar nak tunggu. Tunggu next content. Dah siap cat nanti macam mana. Ini tak apa gini lah. Nyala tak nyala, aku tunggu. Day 2. Hari Selasa eh, kita dah naik base colour dekat Broadway Plaza ni. Kau nak tengok tak warna apa yang aku pilih? Jom aku buat kompensi jalan sikit eh. Aku persembahkan Zaz. Alamak, ni faham pula tiba-tiba YouTube ni tak ada warna pula ni. Internet tak cukup ke kalau tak masuk? So warna apa yang aku pilih ni? Kau boleh teka ke daripada warna ni? Cuba teka dulu. Dalam banyak-banyak colour tau kau ambil warna apa kesudahannya. Millennium Jade, Fluorescent Green, Candy Green dengan Racing Green. Warna apa yang aku pilih? Okay. Korang komen kejap. Aku bagi kau masa 10 saat. Korang komen. Lepas tu korang tengok betul ke tak betul colour yang korang komen tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, warna masuk. Alak warna lain lah tiba-tiba ni bang. Tadi tanya warna-warna lain, warna hijau apa, hijau apa. Last kau masuk warna ni. Okay, kalau kau nak tahu warna apa yang aku masuk tadi, kita pakai warna Aika Crystal Orange. Yang ni, warna yang ni belum ada lagi. Yang kat sini kau tengok. Warna dia memang menyala. Yang ni belum ada clear lagi. Kalau dah naik clear, kau cakap kau dia punya menyala tu lain macam. Hijau ni.
orange tu dia punya naik dia macam, dengan tambah lagi kristal dekat clear tu, oi dia punya pergi dia cakap dengan kau. Nice. Sekarang ni dia baru buat first base color. Yang ni ada tambah color putih sikit untuk naikkan lagi warna orange tu. Big problem my subscriber. Sebab apa? Masa first color naik, tiba tukang cat menyampaikan berita yang kurang senang. Dia cakap, nampak gayanya kereta Pro 2 Beza ni ada hidupan liar. Alamak, sialah hidupan liar ni mesti lipas ni, aku fikir. Aku fikir lipas ke? Dia cakap semut berkeliaran dekat kereta Beza ni. Dekat semua lubang-lubang cermin, pila-pila getah ni apa semua. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Lepas dah naik dia first chat, aku cakap dengan kau, dia orang pop up. Dia cakap keluar macam sarang semut lah, dia cakap. Yang ni aku dah buang lah semua-semut dia tadi. Sekejap aku cari dulu mana yang aku belum buang, mana yang dia tengah bau-bau dah keluar. Ni nampak? Ni bau. Hi friend. Ni. Dia boleh lega-lega ni nampak? Kat sini, kat cermin ni kau tengok ni. Ni dah pojol lah ni ramai-ramai ni. Banyak mak. Dia boleh keluar pula kereta sini. Aku kalau dia keluar time cat ni kan, painter cakap kalau dia keluar time tengah cat memang jijik aku cakap kau. Dia punya kesan kaki satu-satu hal. Lepas tu dia punya kot-kot masa dia keluar tu tengah naik clear, dah lepek dah clear. Tu pun jam juga. Kali kita tengah sure dia semua tak nak keluar. Kalau dia keluar time cat ni nama ni. Ni semua yang menakutkan ni. Dia keluar nampak. Memang kacau lah. Aku pun tahu kenapa ada lipas lah. Lipas sebab kenapa ada ni. Aku cakap dengan bini aku, jangan makan dalam kereta apa ni. No more food inside my car, okay? Please eat outside the car and make sure you don't bring any food and any drinks inside my car, okay? No! The next day. So aku mau balik daripada Sepang International Circuit, event MotoGP 2024. Jom. Aku pun dah tak sabar kan. Acak-acak pula hujan. Dia tahu aku nak bawa keluar kereta. Aku tengok, oi, menyala ramai. Menyala dia pun jauh. Ini baru terasa. Wow. Ini ngam. Aku sekali yang bawa-bawa ni pun aku buat gloss black. Menyala lah. Tak ada body kit belakang. Jadi diorang tolong pasang sekali aku punya spoiler e-tip yang kecil ni. Dia tolong pasangkan. Tapi depan dia tak pasang lah. Sebab aku letak itu saja aku nak pasangkan dekat tempat body kit. So yang dia tengok. Dalam pun siap buat sekali eh. Ni semua. Semua. Kemah lah. Kemah. Kau bayangkan interior aku ni sok dalam ni, Oden. Jahat tak jahat? Grill semua dah buat. Ui, macam Mitsubishi Lancer Evo 10. Tak boleh belah. Tak boleh belah. Tengok. Yang ni pun kita buat warna gloss black supaya dia tak suram lah. Bila dia kena matahari, dia tak faded. Kalau yang warna plastik biasa, dia kan lama-lama kan nanti dia warna dia jadi macam kelabu-kelabu kan. Yang ni kita cat terus gloss black. Lain adalah serta-serta barang sikit kita buat. Tukar-tukar barang sikit. Yang ni getah semua cun. Semut semua dah belah. Semut tutori memang memang kacau kerja itu semua. Yang ni belah dalam ni pun kau tengok. Ini depan belakang pillar semua kita buat. Pillar dalam ni. Yang ni kemas lah kerja. Memang kemas lah. Tengok. Memang cun-cun ni. Belakang pula kita payah sikit. Ni aku punya lips depan ada kat situ. Yang tu nanti kita pasang. Tak sabar. Ini baru ada rupa kereta. Macam itu hari depan primer lah. Masa kita dah custom fender, custom bonnet. Depan tu kita tak ada cat. Sekarang ni dah cat-cat. Bumper depan tu hitam mati sebab kita tukar bumper baru. Belah belakang tu hari dah kena langgar dengan 4x4. Kita buat claiming insurance. Kita naik warna hitam sahaja. So sekarang ni kita dah naik warna. Sekarang ni satu warna kereta terus lah. Aku tak ada nak buat bonnet depan hitam ke fender hitam ke. Tak ada. Ini aku satu kali kereta aku satu warna terus. Kau rasa 10x10 tunjuk detail-detail sikit lah. Kita kemasan cat dia. Korang boleh belik lah nanti kereta aku. Tunjuk korang macam mana, cun ke tak cun.
Ngam tak ngam? Memang ngam. Serius ngam. So yang ni kita nak tengok engine bay pula. Sebab kita ada cat sikit dekat bahagian tulang depan. So yang ni aku tak tengok lagi. Apalah rupa dia ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woo, nala. Barulah kereta. Oh, ini ngam. Ini ngam. Padu teruk. So yang ni belah dalam ni pun semua kita cat. Yang belah bonet belakang pula. Bonet belakang pula. Jom. Kita paling bonet belakang pula. You ni makan lah. You ni lagi dulu hari tu kena langgar je. Ha. Pagi dia air je baik. Tengok. Dia kat mana tangkut dia? Tangkut pun. Nak kena adjust. Yang nak kena adjust? Ha, lagi besi ni. Ha, besi ni. Itu kata orang tahu lah. Oh. Pasal ya, dia tak ada cantik lah. Nah. Kena adjust sini sikit. Oh, dia sengit. Dia sengit. Daripada itu dia, dia tahu itu kata magat dia lah naik pandai. Kita tengok lagi sekali. Okey. Di belah dalam dia. Ini semua eh. Ngam. Padu. Naik sikit. Handsome. Naik sikit. Ya, dah. Okey. Okey dah. Yang ni dia tak tinggi sangat. Dia macam Takero tu dia jatuh sikit. Yang ni MyVG3. Dia fit. Hey, ni balik kat pasang lips pula. Buat video mesti cun man. Nanti duduk bawa pasang lah. Haa, duduk bawa pasang. Warna yang aku pilih tu yang ni lah, kau boleh tengok kat sini. Orange dia. Tapi warna ni nak lawa kena naik undercoat putih dulu. Baru orange tu naik orange dia. Kalau letak dia dapat gelap. Itu hari dah pernah try. Tanpa orang cakap undercoat putih. Gelap. So naik putih, orange. Lepas tu clear. Pakai yang ada diamond ni macam crystal-crystal ni. Dia bukan clear putih saja. Clear ni ada diamond dekat dalam. Barulah kau tengok kereta aku macam kau tengok sekarang. Video tadi aku tunjuk tu. Dia ada nampak gul-gul dalam orange dia. Gitu baru mantap. Woi. Nak tengok lepas ni aku lepas pasang lip depan apa semua. Kita pergi pasang dulu. Pasal aku tunjuk korang overall kereta pula. Jom.